Hai semuanya. Yuk, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai para anak dari kompetisi Indonesian Idol season yang ke-12, seperti ada nama dari Nabila Takia. Di mana beritanya ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Minggu pada tanggal 5 November di tahun 2023. Dan yang bikin menarik adalah pada hari itu banyak sekali fans dari Nabila yang mulai bertanya-tanya kepada akun fanbase resmi dari Nabila mengenai single kedua lagu dari Nabila Takia. Dan pada akhirnya admin fanbase dari Nabila Takia membuka grup secara khusus yang bisa dimasuki oleh semua orang. Dan buat teman-teman sebagai fans dari Nabila, tidak ada salahnya untuk bergabung di dalam single tersebut ya teman-teman. Dan menariknya pada waktu yang bersamaan, akun fanbase resmi dari Salma juga memberitahu kepada publik bahwa single kedua dari Salma akan rilis juga. Tetapi memang untuk waktunya masih dirahasiakan. Tetapi yang mungkin menarik adalah di dalam akun fanbase dari Salma dikatakan bahwa itu merupakan Indonesia dan Malaysia teman-teman. Jadi ada dua negara, sehingga ini menjadi kabar baik. Karya dari Salma Sasalbil dinantikan di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tentu saja banyak sekali respon positif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, terutama fans dari Salma, terhadap karya kedua dari Salma Sasalbil. Yang bikin menarik adalah ajakan dari akun fanbase Salma ya teman-teman, dimana kalau kita melihat akun fanbase Salma mengajak kepada para fansnya untuk membuat Twitter ataupun X ya teman-teman, di media X bersama-sama. Dan pada akhirnya kekompakan dari fans Salma terbukti, 40.000,8k postingan dengan hashtag We Want More Sal menjadi trending topik pertama, sehingga ini menunjukkan antusias fans Salma bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Lalu apakah teman-teman turut berpartisipasi di dalam hashtag We Want More Sal? Coba dong tolong tulis di kolom komentar apa harapan dari teman-teman kepada single kedua dari Salma maupun Nabila. Terima kasih.